Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan review tumbler lagi ya, tumbler dari Starbucks ya. Oke. Okay. Ini dia. Yang pertama, tumblernya dari Starbucks ini yang Starbucks Reserve Roasted ya. Starbucks Reserve Roasted ini yang Starbucks yang edisi khusus yang ada hanya di beberapa negara termasuk Indonesia. Ini ada di Bali juga ya, di Bali hari kita ada. Starbucks yang gede banget. Jadi dia edisi khusus. Nah, dia ada reserve roasternya itu Starbucks yang edisi khusus yang gede banget tempatnya itu. Jadi mereka menjual merchandise-merchandise juga yang premium-premium punya juga ya. Premium yang tidak ada, yang tidak dijual di Starbucks lokal ya. Di sini ada huruf R-nya tuh ya. Jadi R-nya itu artinya reserve atau roastery ya, reserve roastery. Oke. Okay. Ini dia bentuknya, botolnya seperti ini. Ini dia semacam termos ya, dan ini ada penutupnya. Oke. Okay. Untuk beratnya dia ini, beratnya ini adalah sebentar ya, 323 gram ya, 323 gram dengan kapasitasnya 500 mili. Oke, cuma ini kurang bagusnya dia agak ada ini ya, ada semacam watermark gitu yang nempel, jadi kita mesti bersihkan dia atau fingerprint pada saat kita memegang termos ini ya, tumbler ini. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, ini tumbler sama juga ini edisi khusus ya. Edisi khusus ini kalau kelihatannya ini dia ada gambar-gambarnya di sini ya. Ada gambar-gambarnya di sini, ini juga ada tulisannya R juga. Jadi Roasted Reserve. Starbucks Reserve Roastery. Reserve Roastery. Di sini bisa dibuka ya, di sini dia. Dan ini cara bukanya gimana nih? Jadi diputar. Ya, ini diputar ya. Ditutup. Nah, ini diputar ya. Oke. Okay. Ini yang kedua, harganya ini sekitar 600 sampai 700 ribu ya ini. Ini dibelinya di Shanghai ya, di Starbucks-nya ini ya, Starbucks Reserve-nya ini ya. Jadi dia nggak jual di toko-toko lain ya. Ini edisi khusus. Dan ketiga itu dia ada yang warna putih ya. Ini ada lagi ya. Ada R-nya. Dan di sini ada tulisannya Shanghai. Oke. Okay. Di bawah ini bagian bawahnya, dan ini bisa diputar juga ya. Buat minum diputar. Oke. Okay. Dan ini bisa dibuka. Harganya ini sekitar 600 sampai 700 ribuan. Dengan beratnya ini 338 gram. Ini yang warna putih ya. Terus yang keempat, ini ada Starbucks Tokyo, edisi khusus dari Tokyo ya. Ini bisa dibuka juga. Sebelah bawahnya dia ada detail banget ya Starbucks-nya ya. Ini khusus Tokyo. Keren ya. Oh iya, ini beratnya dia berapa ya? Ini harganya sekitar 500 ribuan ya. Ini lebih ringan, beratnya 282 gram ya.
dengan berat 282 gram, harganya ini sekitar 500 ribuan. Ini bisa dibeli di Starbucks-Starbucks yang biasa ya, karena dia nggak ada huruf R-nya. Kalau yang ini ada huruf R-nya. Ini yang namanya Starbucks Reserve, jadi dia spesial. Ini nggak ada jual sembarangan. Ini belinya di Shanghai ya. Oke, ini bagian bawahnya. Dan untuk membukanya itu gimana bukanya nih? Gimana bukanya nih? Oh my god. Di sini dia ada locknya di sini. Harus diputar dulu ya. Kalau ini kunci nih, tapi nggak bisa kebuka nih ya. Di sini ada tulisannya lock. Ada gambarnya lock di sini. Kalau diputar, set unlock baru bisa dibuka ya. Dia agak keras ya. Ini kualitasnya khusus nih. Kualitas premium. Dan kalau mau dibuka dalamnya gimana nih? Nah, ini bisa dibuka dalamnya ya. Oke. Ini beratnya dia nggak terlalu berat ya, kayaknya sekitar 300 gram, 300 gram pas. Ini 300 gram ya. Ini Starbucks Reserve tumbler edisi khusus, jadi dia hanya ada dijualnya di Starbucks Reserve ya. Ini harganya sekitar 600 sampai 700 ribuan lah. Pokoknya kalau udah R itu harganya sekitar situ, 600 sampai 800. Oke. Yang ini Starbucks-nya ini biasanya Dewata nih, Dewata Bali. Ya, ini saya belinya di Bali. Harganya ini sekitar 400 ribuan ya. Tuh. Seperti ini ya. Ini dalamnya 400 ribuan Dewata. Ini belinya juga di Starbucks Reserve juga ya. Jadi dia edisi khusus, cuma harganya ini agak murah. Lebih murah dibandingkan dengan yang lainnya. Ini beratnya dia 200 gram ya. Ini 200 gram ringan ya. Lebih tipis. Oke, ini Starbucks tumbler juga, ini saya lupa beli di mana. Ini dia ada penyaringnya ya. Di sini. Dan ini ya tutupnya ya. Ini untuk pegangan tangannya ini dia ada kulitnya ya, ada kulit. Harganya sekitar 500 ribuan, dia Anda bisa cek sendiri ya harganya. Dan ini yang terakhir. Ini tumbler ini, Starbucks ini edisi khusus. Bisa dibeli di toko-toko Starbucks di Indonesia. Ini yang sio ini ya, sio tikus ya. Tikus ini beratnya dia 300 gram ya, 300 gram dan bisa dibuka di sini. Ini edisi khusus, masih baru, belum pernah dipakai. Oke. Ini dia 2 4 6 8. Ya. Oke. Oke guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai review tumbler dari Starbucks. Ada yang reserve punya, ada yang tahunan punya, sio-sio tahunan, ada sio tikus atau ada yang biasa juga ya. Jika Anda menyukai, please subscribe, dan jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar tumbler ini, oke? Okay?
Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.